Hai Bun, Assalamualaikum. Temani aku masak yuk. Ini aku mau masak tempe goreng. Itu tepungnya pakai tepung terigu, tepung beras, dan kasih bumbu dikit. Terus aku kasih masako, terus aku goreng. Oke, ini udah aku goreng semua. Terus ini udah mateng, terus aku angkat dan tiriskan. Lanjut aku goreng tempe yang biasa biasa Pak suaminya suka. Ini aku cuma kasih masako aja tempenya, teng-teng. Ini yang goreng tepung udah jadi ya. Ini yang aku goreng biasa tempenya langsung aku angkat dan tiriskan. Aku timpain ke tempe yang goreng tepungnya. Terus ini tahu, ini aku kasih bumbu. Bumbu bawang putih, bawang merah, kunyit dan cabe. Ini langsung aku goreng tahunya. Dan aku pakai masako aja. Ini udah matang terus aku balik-balik tahunya. Terus di sini aku mau bikin sambel. Aku chopper aja cabe, bawang putih, bawang merah. Aku chopper dan nanti akan aku goreng. Ini sudah selesai chopper. Ini tahunya aku balik-balik lagi karena udah mau mateng. Dan ini udah mateng, jadi siap diangkat dan tiriskan. Di sini udah selesai goreng tahu, aku mau goreng sambel cabe yang tadi aku chopper, aku aduk-aduk. Dan di sini tinggal aku kasih masako aja udah enak banget sambelnya, super pedes. Nah, ini tahunya aku taruh di piring karena udah mateng dan gurih banget itu. Nah, ini cabenya, sambelnya udah mateng aku masukin ke mangkok. Wow, ini enak banget sambelnya. Terima kasih teman-teman. Di sini ada sempol ayam yang tadi aku beli, sempol ayamnya. Terus di sini ada sambal yang aku bikin, terus tempe goreng, terus tahu digorengin kayak gini, mantap banget. Ada sayur saladnya juga. Oke, makan sederhana. Mari makan. Ya. Amin. Selamat makan. Tuh enak banget, sih. Sambal ini pedas banget, super duper enak. Suka banget sama salada. Enak. Wow. Enak. Gak ada lagi. Mantap.